susah. Kita nak bekerja tak boleh, semua tak boleh, terkendala kan. Salah tahunan eh? Ha. Cuba fikir kalau tiap-tiap tahun jadi, dan tiap-tiap tahun kita nak tukar barang, mana kita nak cari duit kan. Tambah sekarang tengah PKP. Saya sudah letih, setiap kali banjir, barang elektrik dan perabot pasti rosak. Itu kata Maria Ismail, 60 tahun, penduduk kampung Dusun Nanding di Hulu Langat. Katanya dalam kejadian terbaru pada 4 November lalu, dia mengalami kerugian antara RM5,000 hingga RM6,000 apabila banyak perkakasan elektrik dan kelengkapan rumah rosak. Katanya dalam kejadian 6.30 pagi itu, air naik begitu pantas sehingga paras pinggang di dalam rumah dan surut sekitar jam 1 petang. Katanya setiap tahun memang kerap berlaku banjir di kawasan itu, tetapi kali ini kali kedua terburuk selepas 2 tahun lalu. Dia berkata demikian selepas menerima sumbangan dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. Meria antara 100 mangsa banjir yang menerima barangan keperluan asas, tilam dan wang tunai sempena program ziarah prihatin Hulu Langat di Pekan Batu 18 pada Ahad. Dan saya harap kalau boleh peparitan tu bela baliklah, sungai ke, supaya penduduk Hulu Langat tak terima musibah yang teruk lagi lah. Masalah peparitan tu pihak berkuasa dah datang tengok? Itu buat masa ni tak ada pula akak nampak. Ha. Mau datang bagi bantuan saja. Ha, bagi bantuan kebanyakannya NGO lah yang bagi. Ha. Kita orang pun dapat bantuan NGO lah. Tapi ini yang terbesar sekali lah YB bagi. Ha, alhamdulillah dapat bantuan daripada perikatan kan. Kita rasa senang sikit lah di bawah pimpin Mahyudin Yassin ni. Banyak rakyat senang lah.